Coba pada kesempatan kali kita akan buat sebuah soal. Pak Udi mempunyai 5 ekor sapi. Nah, setiap hari seekor sapi menghabiskan 5 kg bekatul. Jika Pak Udi mempunyai persediaan 240 kg bekatul, maka tambahan bekatul dibutuhkan untuk memberikan makan selama 12 hari. Nah, di sini kita akan menghitungnya. Nah, Pak Udin itu memiliki 5 ekor ya. 5 ekor sapi. Ini kita tulis di jumlah bekatul setiap hari. Berarti dia 5 ekor dikalikan dengan 5 kg ya. Jadi sehari itu dia butuhnya 25 kg karena 5 kali 5 itu adalah 25. Kemudian setelah itu dia itu hanya punya 240 ya kilogram bekatul. Nah, maka tambahan bekatul dibutuhkan untuk memberikan makan sapi selama 12 hari. Nah, kita hitung dulu jumlah bekatul 12 hari. Berarti sehari 25 kilo dikalikan 12 hari. Itu hasilnya adalah 300 ya, 300 kilo. Nah, jadi kekurangannya ya. Nah, di sini kalau kekurangannya berarti 300 ini kita kurangi dengan 240 ya. Ini adalah persediaannya. Sehingga kekurangannya adalah 60 kilo. Kilogram ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.